silaturahmi dan sholat Jum'ah bersama jemaah Masjid At-Taqwa yang berlokasi di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Selong, Baran Baru, Jakarta Selatan, membahas berbagai hal, salah satunya pembangunan pesantren di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Imam Samsi Ali. Dalam kesempatan ini, Imam Samsi Ali yang merupakan Imam Besar Islamic Center New York City, Amerika Serikat, mengatakan umat Islam di Amerika terus bertambah. Adanya pesantren diharapkan dapat membawa kemajuan terhadap Islam yang lebih baik lagi. Saya datang ke Amerika untuk menjadi seorang imam sebuah masjid yang didirikan oleh masyarakat Indonesia. Itu pertama kali sampai terjadi 9/11, dan kemudian saya diminta menjadi imam di Islam Center Masjid Rayana kira-kira kalau kita di Indonesia, di kota New York. Alhamdulillah, sejak tahun 2014 yang lalu, saya sudah selesai tugas di Suraya itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa dalam perjalanan kita menyampaikan mendakwakan Islam di Amerika ini luar biasa, hirup pikuk yang terjadi. Saya maksud hirup pikuk itu naik turunnya suasana. Yang pasti saat ini, kalau kita berbicara tentang Islam di Amerika Serikat, itu ada semacam paradoks yang terjadi. Artinya ada semacam kontradiksi yang terjadi. Di satu sisi tantangannya juga semakin bertambah, apalagi saat... Tim Liputan Kominfo TV Jakarta Selatan melaporkan.